Selamat datang kembali di channel Tupai Art, teman-teman. Channel di mana akan menjadi saksi pemain Indonesia Djoko Sudarsono menjadi pemain terbaik di dunia bersama Arsenal, teman-teman. Pekan lalu kita sudah bertemu dengan geng di kuarter pertama Liga Eropa, teman-teman. Kita berhasil menang 2-0 berkat gol dari Martinelli dan Bukayo Saka. Dan pada pekan ini kita akan kembali bertemu dengan Nottingham Forest yang ada di peringkat 6, teman-teman. Arsenal saat ini ada di posisi 4 dengan 55 poin. Berbeda 7 poin dari Liverpool yang ada di posisi pertama. Meskipun Arsenal tampaknya sudah ikut dalam title race, tapi sedikit mustahil karena ada Leicester City dan Manchester City yang hanya beda 1 poin dari Liverpool, teman-teman. Kali ini akan menjadi pekan ke-33, teman-teman, bertemu dengan Nottingham Forest. Mari kita saksikan pertandingannya. Pertandingan akan segera dimulai, teman-teman. Nottingham Forest menjamu Arsenal di Stadion The City Ground, markas Nottingham Forest. Inilah dia kedua tim tengah bersalaman, teman-teman. Tampaknya kita lihat ada Lord Lingard di sana yang akan menjadi starter. Ini dia The Gunners ada di sisi kanan. Oke, Nottingham Forest akan memulai kick off babak pertama ini, teman-teman. Mari kita saksikan pertandingannya. Nottingham Forest melawan Arsenal di Liga Inggris. Umpan ke depan. Tampaknya Nottingham Forest ingin bermain cepat, teman-teman. Dipotong saja. Arsenal bermain-main di belakang, teman-teman. Kembali bermain di belakang, cukup berani. Umpan ke depan yang buruk dari Odegaard, berbahaya, teman-teman. O'Brien, sebuah serangan balasan dari Nottingham Forest. Lingard, tapi umpannya masih bisa dipotong oleh pemain Arsenal, teman-teman. Tierney di sana, umpan kepada Ben White, teman-teman. Odegaard, Martinelli. Oh, gagal melewati Phillips, teman-teman. Djoko Sudarsono barusan. Sayang sekali. Awoni di sana, ada Dennis, tapi bisa dihalau saja, teman-teman. Baik sekali sebuah serangan kembali dilakukan Arsenal. Umpan kepada Martinelli, nice sekali sebuah serangan balasan. Sebuah crossing, tapi masih terlalu tinggi tadi, teman-teman. Kieran Tierney tadi barusan. Bola mendarat tepat di tangan Henderson. Smith Rowe memotong bola, tapi ya Dennis tidak membiarkannya. Bola kembali lagi direbut Arsenal, teman-teman. Bermain dari bawah. Tomiyasu di sana. Umpan kepada Odegaard. Berbahaya. Arsenal lakukan serangan. Martinelli. Umpan ke kanan. Masih bisa diselamatkan oleh Tierney, teman-teman. Ada Phillips di sana. Dipotong saja oleh Phillips. Umpan kepada O'Brien. Serangan dari sisi kiri Nottingham Forest. Masih mencoba melakukan serangan Arsenal dari sisi kiri. Tapi Richard tidak membiarkannya, teman-teman. Sebuah pertandingan yang cukup seru tampaknya. Kedua tim sama-sama bermain agresif. Tomiyasu di sana, umpan kembali. Setelah beberapa kali menjadi back, tampaknya Tomiyasu ditempatkan di sisi kanan kali ini, teman-teman. Muepu, sebuah kontrol yang cukup buruk dari Muepu barusan, teman-teman. Kembali bola dipentalkan, nice dari Arsenal, sebuah serangan balasan. Umpan kepada Odegaard. Ada Muepu di sana, Odegaard. Djoko, menjadi dari tembak, tapi bola masih melenceng. Sayang sekali Djoko Sudarsono barusan, teman-teman. Tembakan yang masih melenceng di sisi kiri, teman-teman. Henderson, umpan datar Henderson. Woral, sebuah kesalahan dari Woral, teman-teman. Djoko di sana, tapi bola kembali di Woral. Benar-benar bertanggung jawab Woral, bagus sekali. Umpan ke depan, kembali gagal. Arsenal kembali mendapatkan bola, teman-teman. Mulai dari serangan dari tengah kembali. Smith Rowe di sana. Masih Smith Rowe, teman-teman.
Umpan ke depan, Joko Suarsono, tapi gagal. Ada Phillips yang menghadang, nice sekali. Sebuah crossing yang cukup bagus. Meskipun ada Phillips di sana, teman-teman ya. Mwepu, umpan ke depan, Joko, heading dari Joko, masih bisa digagalkan Dean Henderson, teman-teman. Tapi bola kembali didapatkan oleh Joko. Goal. Bagus sekali Emil Smith Rowe, teman-teman, berdiri bebas. Heading dari Joko yang bisa disamakan Henderson, tapi bola masih bisa didapatkan oleh Joko, teman-teman. 1-0 Arsenal memimpin. Di sisa 15 menit pertandingan ini, teman-teman. Dennis berdiri bebas, tapi bola diumpan ke belakang yang gagal dimanfaatkan. Sayang sekali Dennis, si manusia ikan. Joko umpan kembali ke belakang, tapi bola menyentuh pemain Nottingham Forest, teman-teman. Tierney di sana. Umpan kepada Gabriel. Tomiyasu. Odegaard, teman-teman. Umpan kembali ke kanan. Terlalu jauh, tapi masih ada pemain Arsenal di sana. Sebuah crossing. Joko di sana, tapi dihalau saja oleh Nkiati, teman-teman. Bola kembali depan oleh Joko. Umpan kepada Tierney. Tierney umpan kepada Joko lagi. Umpan kembali Joko, tapi tembakannya masih melenceng. Sebuah permainan yang cantik sekali sebenarnya, teman-teman. Bagus sekali. Kita lihat. Sayang tembakannya kurang. Sedikit kesal Joko tampaknya, teman-teman. What happened with Joko? Ini dia Tomiyasu menjadi pemain yang melakukan intersepsi paling banyak di pihak Arsenal, teman-teman, sejauh ini. Mwepu, umpan ke depan. Ada Phillips di sana yang menjaga. Baik sekali Phillips, dipotongnya saja bola, teman-teman. Richard umpan ke depan. Gagal kembali. Ada Tomiyasu yang bermain-main sangat bagus sekali, teman-teman, di musim ini. Ia menjadi pilihan utama Mikel Arteta. Baik sekali. Gol. 2-0. Joko Sudarsono akhirnya mencetak gol. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, teman-teman. Permainan yang cantik bersama Mwepu, teman-teman. Ini dia. Umpan 1-2 bersama Mwepu, teman-teman. Baik sekali. Tembak. Gol sisi kanan dari Henderson yang sangat sangat luas, teman-teman. Ya, 2-0 skor berakhir di babak pertama. Kick off babak kedua telah dimulai. Sejauh ini Arsenal jelas memimpin ball possession, teman-teman ya. Pressing dari Nottingham Forest tampaknya kurang efektif ketika menghadapi Arsenal pertandingan ini, teman-teman. Kita lihat pressing yang sangat-sangat bagus sebenarnya, namun belum bisa menghalau penggawa dari Arsenal. Joko! Tembakannya masih membentur tiang. Sayang sekali Joko Sudarsono, the Warriors, teman-teman. Sebuah umpan yang bagus sebenarnya, tapi masih membentur tiang. Joko Sudarsono lagi-lagi belum beruntung di pertandingan ini. Top scorer kita yang hanya selisih. Oh, berbahaya. Lord Lingard barusan tembakan keras. Tapi ada di sisi kanan gawang Ramsdale, teman-teman. Serangan yang cepat sangat-sangat mengejutkan. Dua pemain gagal menghadang Lord Lingard, teman-teman. Kita lihat Arsenal menguasai 71% penguasaan bola, teman-teman. Benar-benar baik sekali. Rafinha. And it's Rafinha. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Umpan kepada Joko. Ada Phillips di sana, dipotong saja oleh Phillips. Bagus sekali Phillips. Woral di sana. Masih woral, teman-teman.
Umpan ke depan mural. Renan Lodi. Renan Lodi berbahaya teman-teman. Ada Manggala di sana. Umpan ke depan. Ada Awon Nihi. Williams. Tapi gagal melewati Martinelli. Ya, sebuah pelanggaran teman-teman. Ada sebuah injakan dari Martinelli barusan teman-teman ya. Kesalahan passing kalau kita lihat. Berbahaya. Tapi bola masih bisa dipotong oleh Ramsdale teman-teman. Kalau kita lihat banyak kesalahan passing dilakukan Nottingham Forest pada pertandingan ini teman-teman. Umpan ke depan. Phillips. Dipotong saja oleh Phillips. Bagus sekali teman-teman. Williams di sana. Awoniyi. Masih Awoniyi. Awoniyi umpan kepada Dennis. Dipotong lagi. Lagi dipotong. Tenang sekali Arsenal. Tomiyasu. Pemain Jepang ini ada di mana-mana tampaknya Tomiyasu teman-teman. Mwepu di sana. Berbahaya. Dipotong saja oleh Joko teman-teman. Berbahaya Joko. Gol. Sebuah blunder teman-teman dari Nottingham Forest. Spesialisasi Joko memotong bola teman-teman. Sebuah blunder teman-teman dipotong dengan cepat. Tidak ada yang bisa mengejar teman-teman dan Dean Henderson gagal mengamankan bola terakhir. 3-0 Arsenal memimpin. Dennis di sana masih Dennis. Lugar tembak, tapi bola masih melenceng lagi-lagi. Peluang kedua Lingard di pertandingan ini teman-teman ya. Sayang sekali teman-teman. Kemenangan di depan mata dari Arsenal nampaknya. Tinggal 20 menit lagi dan keunggulan 3-0. Phillips, bagus sekali Phillips. Odegaard di sana. Tapi Phillips lagi-lagi. Oh, sebuah kesalahan Phillips. Tampaknya pelanggaran kali ini, teman-teman. Joko tampak tidak terima. Oh, menghadang kaki tadi. Tampaknya tidak sengaja sebenarnya, teman-teman. Namun keputusan yang tepat menghentikan pertandingan. Umpan ke depan, Dennis di sana. Tapi ada Joko. Masih Joko teman-teman. Umpan ke depan. Pertarungan Joko baik sekali. Boral, dia potong saja bolanya. Lingard di sana. Umpan kepada Dennis. Tapi Arsenal tidak membiarkan dengan mudah. Kayosaka. Umpan kepada Tomiyasu di sana. Tomiyasu. Masih Tomiyasu teman-teman. Umpan pendek. Umpan ke depan. Martinelli di sana. Baik sekali. Bola kembali dikuasai oleh Nottingham Forest teman-teman. Miyakati di sana. Umpan pendek. Back pass. Woral. Umpan jauh, tapi lagi-lagi gagal umpan ya teman-teman. Permainan yang buruk dari Nottingham Forest hari ini. Tomiyasu, umpan ke depan. Mwepu di sana, baik sekali Mwepu. Ya, sebuah umpan yang gagal dari Joksu. Wow, sebuah tackling bersih tampaknya. Joko melewati satu pemain, tapi gagal teman-teman. Sayang sekali Joko Sudarsono. Sebuah kesempatan untuk mencetak hat-trick, tapi dia gagal melewati Phillips teman-teman. Mwepu dapatkan umpan Mwepu. Wah, kosong. Tapi dua pemain menjaga teman-teman. Sayang sekali. Kembali lagi bola. Tampaknya di sisa 5 menit ini kedua tim sama-sama agresif teman-teman ya. Lingard. Masih Lingard. Lingard berbahaya. Oh, nih.
Tembakannya sayang sekali teman-teman. Abu ini kesal sekali tampaknya. Masih bisa dihalau Aaron Ramsdale bolanya teman-teman. Kesal sekali Abu ini tampaknya tadi. Taylor masuk menggantikan Dennis teman-teman. Berbahaya, tapi ada Ramsdale lagi-lagi. Joko di sana mendapatkan bola teman-teman. Tidak ada yang membantu. Diumpan saja kepada Tierney. Umpan ke kanan, tapi umpan yang buruk teman-teman. Sayang sekali sebuah serangan cepat yang gagal. Kembali bola dikuasai oleh Arsenal teman-teman. Masih Arsenal. Bermain di belakang Arsenal tampak yang menunggu. Bamba. Over to the left. He's come through and he's had a quick look inside. Umpan ada Phillips di sana, dipotong saja oleh Phillips teman-teman, tapi ada Joko Manggala. Ya, pertandingan berakhir 3-0 Arsenal memenangkannya lewat gol dari Smith Rowe dan 2 gol dari Joko Darsono. Setelah dia pertandingan hari ini teman-teman, kita akan bertemu kembali di pertandingan berikutnya. Terima kasih.